Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah azza wa jalla kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan bacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilun Nabi yang disusun oleh al-Imam al-Hafiz Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita baca mungkin sebahagiannya kita ambil ringkasan. Setengah hadis itu berulang, kita baca sebahagiannya saja untuk meringkaskan masa. Dalam kitab Asy-Syama'il ini, kita telah masuk dalam siri yang lepas perbincangan kita tentang 8 faedah kita belajar Syama'il. Apa makna Syama'il? Ulang sekali lagi. Asy-Syama'il iaitulah sifat-sifat keindahan, sifat kebaikan, sifat kecomelan. Kalau kita kata comel kak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comel di sini, cantik di sini dari sudut khalqan wa khuluqan. Kejadian Nabi itu seorang yang comel. Akhlak dia pula teramat comel. Sehingga seorang penyair, seorang sahabat nama dia Hasan, dalam syair dia mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Kata Hasan, orang yang lebih cantik daripada engkau ya Rasulullah tak pernah mata aku tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih cantik, lebih comel, lawa daripada engkau ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau telah dijadikan bebas daripada segala cacat, keaiban. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau sendiri yang buat desain macam mana bentuk engkau nak. Allahu Akbar. Itu kata Hasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kalau boleh kat kita nak comel belakalah. Anak kita lawa, isteri kita comel, kita sendiri pun comel kan. Tapi kak duk jadi lagu tu. Nah, mari dengan keriput gitu je lah. Comel juga tapi comel cara kita. Bab yang pertama ni, babun maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang menyebut tentang rupa bentuk ataupun rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa di sini iaitulah tentang warna dia, tinggi ketinggian dia, gemuk ke kurus Nabi. Kita dengar dalam hadis yang kita baca ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hadis yang pertama, qala al-musannifu rahimahullahu taala, yakni al-Imam at-Tirmizi, saya baca ringkas jelah. Daripada An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqul. Daripada Anas, apa dia kata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Laisa bitawilil ba'in. Tanda sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitulah seorang yang tidak terlalu tinggi sangat. Tidak kata tinggi, orang panggil tinggi layu, tinggi sangat-sangat. Wala bil qasir, dan bukan pula kenik, pendek orang. Wala bil abyadil amhak, dan kulitnya tidak putih melepak. Putih putih macam kapur ni, putih kan? Putih tapi putih comel. Wala bil adami, dan tidak gelap. Macam kulit kita ni kulit gelap dia panggil. Wala bil ja'dil qatati, dan rambutnya tidak kerinting
keriting hok macam orang Afrika tu, keriting gula tu lah. Dia orang panggil Eka lah, Eka, rambut Eka tu cantik. Ya, kalau keriting gula tu rambut Afrika nama dia gitu. Ha, lain rambut kita ni pula, bahasa rambut cetak pula ni kerah dah. Ha, kalau jat, salah cerita jatuh mampu. Jadi ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'i nasanah. Jadi rambut Nabi tadi wala bisabti dan tidak lurus terurai. Bukan kata keriting gula tidak, dan tidak lurus kerah macam lidi pun tidak. Dia panggil ekal rambut dia ni. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'i nasanah. Allah Ta'ala mengutuskannya sebagai Rasul ketika berusia 40 tahun. Nabi kita genap 40 tahun, apa jadi? Allah SWT bangkitkan dia jadi Rasul. Fa'aqama bimakkata asyara sinin. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. 10 tahun di sini, dalam riwayat yang masyhur, Nabi tinggal di Mekah selepas dibangkit jadi Nabi. Itu kena tanda. Dalam kitab ini tulis 10, iaitulah 13 tahun. Riwayat yang masyhur, Nabi kita tinggal di Mekah selepas dibangkit jadi Rasul selama mana? 13. Kenapa dalam riwayat ini kata 10? Jadi yuhmalu, kata di ulama, kemungkinanlah rawi hadis ini Anas ambil 10 tahun itu ambil daripada tempoh Nabi kita menzahirkan dakwah dia. Menzahirkan dakwah dia 10 tahun dia bertempur dengan puak-puak Quraisy. Jadi ada yang mengatakan kemungkinan juga dimula daripada turunnya ya ayyuhal muddatsir wa amrihi bil inzar. Jadi kalau campur selepas daripada sebelum turun ayat Quran ini, sebelum mari Nabi kita dakwah secara tidak terang-terangan, maka dia jadi 13 tahun. Jadi kena tanda situ tempoh yang betulnya Nabi kita berada di Mekah 13 tahun. Wabil Madinati asyra sinin, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi Nabi kita hijrah tahun yang pertama Rabiul Awal, dan Nabi kita wafat pada Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. 10 tahun Nabi kita di Madinah. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas umur 60 tahun. Jadi yang masyhurnya, yang sabitnya, ala ra'si salasin wa sittin. Umur Nabi kita wafat berapa tahun? 63 tahun. Nabi kita wafat umur dia berapa? 63 tahun. Dengar ni. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan baydha. Dan uban di kepala dan janggutnya tak sampai 20 lain. Jadi Nabi kita umur dia 63 tahun waktu dia wafat, uban di kepala dia tak ada, tak sampai kepada 20 lai ke 20 orang, 20 gambut yang tak ada. Kita hari ni baru tak sampai 50 lagi pun banyak ratus dah kali uban dah. Allahu akbar, cerah habis dah kepala. Jadi Nabi kita uban dia tak banyak. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama menunjukkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua pun hampir sama juga, cuma ada tambahan sedikit. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Anas kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berperwatakan sedang. Ai laisa bitawili wala bil qasir. Tidak tinggi dan tidak pendek. Bukan kenek dia. Hasanal jismi.
hasanal jismi, tubuhnya bergaya. Ha, orang panggil tubuh comel lah. Macam kita ni bucik sana, alah macam-macam cerita dah. Nabi kita slim, lawa dia. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus. Kerah itu dah. Asmar al-laun. Kulitnya berwarna sawo matang dia panggil. Mana bukanlah putih yang macam kapur tadi, dia bukan gelap. Putih comel. Ada riwayat lain kata putih kemerahan. Iza masya yatakaffau. Iza masya yatakaffau. Bila berjalan, Nabi kita melangkah laju, bertenaga dan sedikit condong ke depan. Nabi kita jalan, jalan depan gitu. Tidak kata jalan kok ni. Ah ha, tidak. Berjalan tunduk gitu sikitlah. Jadi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berjalan macam mana? Dia berjalan laju. Tidak kata berjalan lembek macam orang tak bermanya, tak cukup makan itu dak. Ha, jalan cantik. Allahu akbar. Itu hadis yang kedua. Ada tambahan hadis dalam sifat Nabi apa dia? Warna dia dan cara dia berjalan. Cara dia berjalan. Hadis yang ketiga, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rajulan marbu'an. Marbu'an tadi ada dah tadi. Apa dia? Seorang laki-laki yang marbu'an, iaitulah sederhana tinggi dia. Dia panggil mutawasitul qa'am. Bukan tinggi, layu gitu dah. Ini ada tambahan sini. Ba'id ma bainal mankibain. Ba'id ma bainal mankibain ni, dia punya apa ni, ni bahu dia ni luas, bidang dia orang panggil ni. Azim al-jummati ila shahmati uzunai. Azim al-jummati ila shahmati uzunai. Rambut dia, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam azim al-jumma. Rambut dia ni apa ni, tebal rambut dia. Ila shahmati uzunai, sampai ke telinga. Rambut dia ni panjang sampai ke telinga. Kita tak aja buat lagi tu dak. Kalau kita pakai rambut panjang gini susah pula. Eh ustaz rok kalau dia tak rambut panjang ni. Nabi kita panjang rambut dia. Jadi kalau nak buat rambut panjang juga, panjang gini sama. Sama gini rambut. Siapa ke sini? Hullat alaihi hullatun hamra. Tengok dia kata ni, sedang tubuhnya antara dua bahunya lebar, rambutnya lebat, ujungnya mencecah dua cuping telinga, dan wa alaihi hullatun hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan selendang yang berwarna merah. Nabi kita pakai selendang warna merah. Ini ada satu masalah, timbul satu masalah. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Bara juga kata, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil mayathiril humri. Nabi kita larang kita pakai al-mayathir al-humri, iaitulah benda yang warna merah, merah terang. Ha, itu dipanggil. Macam mana kita nak campur ni antara dua ni? Di antara ni, alaihi hullatun hamra. Nabi kita pakai kain ni, kain selendang ni tu warna merah, dan Nabi kita juga larang warna merah ni. Jadi kata ulama di sini,
annahi bi anna nahya innama anil ahmaril khalis. Kok Nabi kita larang tu kalau merah saja. Ah ni mana merah, mana merah, merah menyala tu. Lembu tengok pun nak kejar, itu tak boleh. Tetapi kalau merah ia bercampur, ada jalur ke, ada warna lain juga sikit. Itu dia panggil merah yang bercampur, campur putih atau bercampur hitam atau mana, tidak dilarang. Jadi kalau nak pakai baju mana merah, kena ada warna-warna lain pula, campur sekali. Kata di Al-Bara radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih kacak daripadanya. Allahu Akbar. Saya tak pernah tengok seorang yang lebih cantik, lebih lawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat daripada Barak lagi, Al-Barak bin Azib lagi. Katanya, ma ra'aitu min zi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Saya tidak pernah lihat seorang yang rambutnya sampai ke tak pernah tengok orang yang pakai selendang berwarna merah yang terlebih bergaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah tengok orang yang comel yang pakai merah ni lebih daripada Nabi, tak ada. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rambutnya sampai ke yadribu mankibaihi, mencecah ke bahu. Hak tadi sampai ke telinga. Jumah. Hak ni sampai ke bahu. Mana panjang lagi turun. Lam yakun bil qasir wala bit tawil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbadan sederhana, tidak pendek dan tidak panjang. Nah, jadi sama macam hak tadi juga dia kata ni. Hadis yang ke-5. An Ali bin Abi Talib. Ali kata apa? Qal lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tawil wala bil qasir. Sama jugalah. Nabi ini tidak pendek, bukanlah seorang yang panjang tinggi sangat dan tidak pendek. Syasnul kafaini wal qadamain. Syasnu al kafaini wal qadamaini. Nabi kita memiliki tapak tangan dan kaki yang tebal berisi. Tidak kata tangan dia tu kurus dan penuh dengan tulang, tak ada isi. Dakhmul dakhmur ra'si. Kepala dia besar. Besar tu bukan besar oplek tu, maknanya cukup saiz lah. Dakhmul karadis, dan sendi juga besar. Tawilul masrubah. Dan bulu dadanya panjang. Bulu dada dia. Iza masya takaffu'an. Apabila Nabi kita berjalan, dia mengangguk kepalanya seolah-olah ia sedang menuruni tanah yang curam. Kalau berjalan dia buka. Macam dia tu kita nak turun tanah yang rendah itu, dia jalan bokok gitu. Kata Nabi, kata di Ali, ka'annama yanhattu min sababin. Macam seolah dia turun di tempat yang curam. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Saya tidak pernah melihat sebelum dan selepasnya orang yang sama dengannya, comel sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keenam ni riwayat sajalah. Bihadzal isnad an Abil Mas'udi. Baik, kita terus pergi kepada hadis yang ke-7. Iaitulah hadis Ali radhiyallahu anhu lagi. Ali radhiyallahu anhu, kana Aliun iza wasafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Ali sifatkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terus baca terjemahanlah, panjang hadis ni. Lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tawilil mumaghati wala bil qasiril mutaraddidi kana rab'atan minal qaum. Ali radhiyallahu anhu apabila mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali kata apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sama. Baginda seorang yang sedang dari kalangan orang ramai. Rambut beliau tidak terlalu kerinting dan tidak lurus. Betul? Rambut Nabi ekal beralun. Badan tidak gemuk dan wajah tidak bulat. Pada tidak kata bulat macam pinggir itu dah. Dan pada mukanya ada bulatan. Berkulit putih kemerah-merahan. Biji matanya yang sangat hitam. Mata hitam itu hitam. Jadi tidak kata tidak kelabu macam orang putih itu dah. Bulu matanya panjang. Sendinya besar. Bahu yang lebar tidak berbulu. Dadanya berbulu. Dada dia ada bulu. Tapak tangan dan kaki tebal. Gemuklah, mana yang orang panggil berisi. Tidak kata tebal macam kaki unta, jangan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, seolah-olah ia menuruni lembah. Macam mana kita jalan turun lembah? Bokok sikit ke depan kan. Dan apabila berpaling, tengok Nabi kita bila berpaling, wa izal tafata iltafata ma'an, bila dia berpaling seluruh tubuhnya dia pusing semua sekali paling. Kalau kita ni masa jenis tak apa gaji nak jeling kau kayak gitu ya, tak pusing tengok antara dua bahunya ini ada. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Antara dua bahunya ada khatam, tanda kenabian. Dalam bab khatamun nubuwah ni kita akan bincang dalam bab yang kedua nanti cerita. Kan? Hari ni macam-macam orang ni. Lekak kat dinding, buat pelaris ada belakang. Itu dalam perbincangan kita akan datang insya-Allah. Antara dua bahunya baina katifaihi khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Wahwa khatamun nabiyyin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam penutup segala nabi. Nabi adalah manusia yang paling berlapang dada. Ajwadun nasi sadran, mana orangnya tak marah orang, tak dengki dengan orang, tak benci kepada orang, itu dipanggil berlapang dada. Wa asdaqun nasi lahjatan, wa asdaqun nasi lahjatan, dan ucapannya paling benar. Paling benar ucapannya. Wa alyanuhum arikatan, dan tingkah lakunya paling lembut. Wa akramuhum isyratan, dan pergaulannya paling mulia dari kalangan manusia. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang bergaul serta mengenalinya pasti mengasihinya. Maaf. Siapa yang melihatnya pada pertama kali pasti merasa kagum padanya. Jadi kalau orang tengok mula tengok Nabi ni kagum tengok. Ha bahu rasa gerung dengan dia. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang bergaul dengannya serta mengenalinya pasti akan mengasihi. Mana tak kasih orang yang mempunyai akhlak yang mulia, kepribadian yang tinggi, siapa tak kasih? Yaqulu na'ituhu, siapa yang mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, saya tak pernah melihat orang seperti ini sebelum ni selepas pada ni, tak pernah lihat, tak pernah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hadis yang ke seterusnya iaitu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 Anil Hasan bin Ali. Ini daripada cucu dia. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia pernah tanya mak saudara dia, Hind bin Abi Halah. Soal tu Khali mana pak saudara dia, pak cik dia, Hind bin Abi Halah. Wa kana wassafan. Wassafan ni, iaitulah seorang yang pandai sifat orang. Mana Hind bin Abi Halah ni,
dia pandai cerita tentang sifat orang, pakar bagai ni, pandai bercerita. Jadi dia ditanya pak saudara dia tentang hilyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hind bin Abi Halah ni Rabibun Nabi. Rabibun Nabi mana anak tiri Nabi. Mak dia siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Ha. Jadi dia ni adik-beradik dengan Fatimah daripada sebelah ibu. Pasal itulah Hasan kata sa'al tu khali, aku tanya pak cik aku, pak saudara aku. Jadi pak cik dia ni apa dia jenis? Seorang yang pandai mensifatkan orang. Aku pergi tanya tentang hilyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat. Apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bi. Aku suka sangat kalau dia sifatkan Nabi ni dengan satu sifat yang aku nak ikut dia. Faqala, kata Hind bin Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Kata di Hind, Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman ay aziman fi awsafihi, seorang yang hebat sifat dianya. Mufakhaman ay muazzaman fi suduri ashabihi, seorang yang dibesarkan, yang dimuliakan oleh apa ni, di kalangan sahabat-sahabat yang tengok dia, semua orang muliakan Nabi. Itu makna fahman wa fahaman. Ya talalau wajhuhu, wajahnya bersinar, laksana bersinarnya bulan purnama. Allahu akbar. Lebih tinggi daripada tubuh yang biasa dan lebih rendah daripada yang tinggi melampau. Azimul hamah, kepala dia besar dan rambut dia ekal bersikat. Apabila rambutnya terburai disikat belah dua. Ha, tengok nak eh. In farqat aqiqatu farraqaha. Nabi kata dia belah dua, belah tengah. Dan jika dibiarkan rambutnya tidak melepasi cuping telinga yang bawah. Sampai ke telinga ni. Tadi ada riwayat sampai ke bahu kan? Azharul laun, kulitnya putih kemerah-merahan. Dahinya lebar, kening panjang melengkung. Bulu keningnya hampir bertaut, lebak bulu kening. Antara kedua keningnya timbul orak darah bila beliau marah. Ha, nampak orak kening kita ni kan, orak dahi tu kalau marah nampak. Hidung mancung, baginya cahaya di bahagian atas. Orang yang tidak mengamatinya mengira hidungnya bengkok, mancung sangat hidung, nampak macam belok. Lebak janggutnya, kedua pipinya rata, mulutnya lebar, giginya renggang, bukan gigi tindai dak, renggang maknanya tersusun comel. Halus bulu dadanya, lehernya jinjang, indah berseri. Perwatakan yang baik, gemuk menawan, bukan gemuk kedeboh, gemuk menawan. Ha, gemuk kedeboh lain, jalan ngongit-ngongit gitu kan. Perutnya sama rata dengan dada. Aha, tak ada lebih depan, tak ada ni. Allahu akbar. Dada lebar, antara dua bahunya juga lebar, segala sendinya besar, bahagian tubuhnya tidak berbulu menjadikannya bercahaya. Cahaya di sini bukan makna keluar api, keluar cahaya itu tidak. Bersambung antara lubang di bawah tekak hingga ke pusat dengan bulu nipis seperti satu garisan. Tiada bulu pada dua susu dan perutnya. Berbulu nipis di tangan, bahu dan bahagian atas dada, ada bulu nipis itu. Panjang kedua tangan, lebar tapak tangan, tebal tapak tangan dan tapak kaki, segala jari jemarinya panjang. Perut tapak kakinya sangat melengkung, tidak tersentuh tanah. Kedua tapak kakinya licin, tidak melekat air padanya. Ia mengalir tanpa meninggalkan kesan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan tegak, berjalan dengan tenang dengan langkah yang lebar. Ketika ia berjalan, seolah-olah ia menuruni lembah. Dan apabila baginda berpaling, beliau berpaling ke semua tubuhnya. Baginda menundukkan pandangan,
pandangan ke bawah lebih banyak daripada pandangan ke atas. Kalau berjalan Nabi kita suka tunduk. Tengok atas ni bahaya. Tengok orang lah, tengok barang lah, tengok benda-benda. Tak nampak tawar tak. Jadi kita kena berjalan tunduk bawah. Kebanyakan pemandangannya adalah pemerhatian. Nabi duduk perhati tengok benda-benda. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendahulukan para sahabatnya dalam perjalanannya dan mendahului salam pada sesiapa yang ia jumpai. Allahu akbar. Nabi kita ni bila dia jumpa dengan orang, dia akan mula beri salam. Nah, ini di antara hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa Nabi contohnya mari dalam mimpi, kalau orang pelik bukan macam ni, jangan percaya, kata mu ni bukan Nabi, mu ni makhluk lain mari menyamar. Hadis yang ke-9, hadis Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali'al fami, mulut dia lebar, ashkalal ain, kemerahan mata putihnya, manhusul aqib, sedikit daging tumitnya, tumit dia kecil ya, tidak panjang, ashkalal ain maksudnya tawil syiqil ain, maknanya lubang mata dia tu panjang, tidak kata mata sepit bulat kecil itu tak. Jadi ada yang mengatakan humratun tukhalitu bayadul ain, ada kemerahan. Hadis yang ke-10 kita baca ringkaslah. Dalam kitab ni ada tak banyak dah 15 hadis yang. Bila sampai di tempat-tempat yang perlu penjelasan tentang akhlak Nabi baru kita hurai panjang. Ini kita baca cerita dia, lagu mana sifat dia. Saya nak sebut pun kita dengar ceritalah. Nah. Hadis yang ke-10 daripada Jabir bin Samurah lagi. Qal raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyan. Jabir kata, saya tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang cahaya bulan terang. Malam purnama ni, malam bulan mengambang. Wa alaihi hullatun hamra. Dia memakai baju warna merah. Rupanya Nabi ni suka juga warna merah dia. Faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Saya pun tengok Nabi, tengok bulan. Mana comel dua ni. Falahu 'indi ahsanu minal qamari. Bagi saya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cantik daripada bulan. Lebih comel daripada bulan. Itulah jadi nasyid kita. Anta nurun, anta badrun, wa anta nurun. Badrun makna bulan. Engkaulah cahaya. Mana bercahaya lah orang berseri, bersinar molek. Hadis yang ke-11. Sa'ala rajulun Al-Bara bin Azib. Seorang laki-laki mari tanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saifi? Orang tanya dia. Hey, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilauan seumpama pedang? Kalau pedang berkilau tu maknanya orang tengok dia tu jadi tak boleh nampak, okay, macam kita tengok kilauan cahaya, tak nak tengok. Qala la bal mislal qamari. Dia kata tidak, bahkan seperti bulan. Kita nak tengok matahari silau, betul tak? Tengok bulan nampak, boleh tengok tak? Atau cuba pergi tengok bulan purnama, tengok boleh tengok. Jadi muka Nabi ni bersinar macam bulan. Jadi kita orang boleh tengok muka dia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadis yang ke-11, yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seolah-olah diperbuat daripada perak. Rajila sya'ri, rambutnya beralun rapi. Comel rambut tu. Hadis yang ke-13. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal urida alayyal anbiya. Maksud dianya daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku para nabi. Jadi nabi kita tengok bila ni? Boleh jadi nabi kita tengok pada malam Isra. Ada setengah mengatakan yuhtamal, ataupun nabi tengok dalam mimpi. Dalam Isra pun nabi kita jumpa kan dengan para anbiya tu. Maka ternyata nabi kata apa? Fa iza Musa darbun minar rijal. Maka ternyata Musa alaihissalam bagaikan lelaki-laki, seorang lelaki-laki daripada kaum Shanu'ah. Shanu'ah ni lelaki-lakinya sederhana tubuhnya. Itu Musa. Aku melihat pula Nabi Isa anak Maryam alaihissalam, maka ternyata orang yang paling mirip dengannya yang aku pernah lihat ialah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni seorang sahabat. Rupa dia macam Urwah. Dan aku lihat pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fa iza aqrabu man raaitu bihi syabahan sahibukum. Nabi kata orang yang paling mirip dengan Ibrahim ialah sahabat kamu. Siapa dia? Dia sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni muka dia sama dengan, hampir dengan Nabi Ibrahim. Sebab tok dia. Diceritakan dalam syair orang jahiliah. Orang jahiliah ni bila dia tengok makam Ibrahim dekat Kaabah tu, orang pergi Mekah dia nampak dekat Kaabah ni ada satu batu, dia panggil makam Ibrahim. Kaji dengar nama makam Ibrahim ni, tempat Nabi Ibrahim pijak atas batu waktu dia bina Kaabah. Kat batu ni bergerak macam keren, naik turun. Bila sudah Kaabah, lekat tapak kaki Ibrahim di atas batu, sampai hari ni ada. Jadi kata di ahli syair, bila dia pergi tengok napak kaki Ibrahim, dia kata wa mauti'ul qadami, tempat pijak kaki di sini Ibrahim ni sama dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti. Nabi kata orang yang paling dekat rupa Ibrahim sahibukum, saudara kamu, sahabat kamu ini, dia sendirilah. Dan aku melihat Jibril alaihissalam, maka orang yang paling mirip dengannya Jibril ketika dia berupa dengan orang yang pernah aku lihat ialah Dihyah Al-Kalbi ini, seorang sahabat Nabi. Hadis yang ke-14, hadis Abi Tufail yaqul raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Daripada Abu Tufail kata apa, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi orang yang hidup ni, yang masa dia cerita tu tak ada lagi orang yang hidup yang pernah tengok Nabi selain pada aku. Sebab apa? Sebab semua sahabat sudah wafat, sudah meninggal, kecuali dia seorang je. Dia mati pada tahun 100. Waqila, kata di setengah pandangan lebih pada 100 tahun. Almost 100. Tahun 100. Jadi tak ada dah orang lain, dia hidup seorang. Dia kata apa? Qultu sifuli. Jadi kata di rawi, cerita kepada kami macam mana rupa Nabi. Qal kana abyadan. Kata di Abu Tufail, baginda putih. Malihan, elok. Muqassadan, malihan. Muqassadan, jadi Nabi kita elok dan sedang, tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi dan tidak rendah. Alhamdulillah. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-15, daripada Musa bin Uqbah, daripada An-Quraib an Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ternampak gigi depannya renggang. Gigi dia jarang. Tidak rapat. Bertindih tidur tidak. Jarang gigi dia. Idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini sanaya. Bila Nabi kita berbicara terlihat seperti cahaya keluar dari celah-celah gigi.
Bukan cahaya tu, cahaya macam lampu cerah. Kalau gigi tu cantik, gigi dia putih melepak, putih comel, bila dia cakap tu nampak macam cahaya keluar. Nah, jadi di sini kita jangan pula kata Nabi kita ni ambil daripada cahaya. Kalau dia berjalan cerah lah. Tu cerita cerita orang buat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cahaya dia panggil cahaya maknawi. Cahaya yang comel, bersinar cahaya, macam kita kata muka awak bercahaya. Mana ada lampu kat muka dia kan? Ha, jadi itulah di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa hadisnya oleh Imam At-Tirmizi di dalam bab yang pertama ini, iaitu bab tentang khalfi khalqi Rasulillah, kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang kedua, bab khatamun nubuwah. Ha, bab yang kedua ni babun ma ja'a fi khatamin nubuwah, tentang cop tanda kenabian Nabi itu ada dia di mana, di atas belakang dia. Ha, insya-Allah hadis ini kita akan cerita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.